dibawakan oleh Mas Tama ya. Pengen juga tahu siapa nih gue dikerjain apa lagi. Kita langsung saja. Inilah dia orangnya. Baik. Ini pas cocok banget di rambutnya hari ini. Iya. Oke. Okay. Ini saya malam hari ini. Agak numbuh, Pak Mario rambutnya sekarang lebih lebat dari kemarin. Iya, ini saya kesini kebetulan tadi. Saya boleh duduk ya? Silakan, Mas Tama. Saya sempatkan untuk mampir ke salon dan saya bleaching. Terima kasih. Oke, okay. Ini katanya Mas Tama memang mengidolakan beliau. Ya, kalau dari segi yang bervalue ya, itu Najwa gitu. Okay. Tapi kalau yang cuma sekedar buat menghibur dalam pada saat kita stres dan lain sebagainya itu ya Bang Mario Sepuh ini ya gitu. Okay. Terima kasih. Berarti Mario Sepuh ya. Kebetulan gini Kang Sule, pas waktu itu sekali dia bikin gini kan, terus saya panggil anak-anak ini talk show, saya bilang, ini si siapa namanya? Yusuf. Bagus juga nih begini-begini. Kita bikin agak sering gitu ya kan. Okay. Akhirnya kan makanya banyak gimmick-gimmick ini, Najwa. Gimmick-gimmick dia jadi siapa gitu. Sebagian besar sih gagal ya menurut saya ya. Cuman gagal. Kadang-kadang berhasil gitu ya. Apalagi terutama dia jadi Mario Sepuh gitu ya. Saya oke, okay, ya. Kalau begitu mungkin Mas Tama biasanya melihat di televisi mungkin Mario Sepuh ada sesuatu yang mau jangan buat kita mungkin, sebagai ya? Pekerja broadcaster pekerja ya. Pekerja broadcast ya. Mungkin. Terima kasih. Sahabat baper. Malam hari ini merupakan suatu kehormatan untuk saya karena saya bisa bertemu langsung dengan idola saya Bapak Wisnu Tama. Ah, lebay. Di mana? Lebay lo. Dia tahu kenapa saya sangat suka sekali dengan TV ini ya. Itu yang membuat saya itu kenapa sering sekali ditampilkan di sini karena salah satu kecintaan saya terhadap televisi ini. Dan kayaknya lu gak perlu carmuk deh. Bukan, ini bukan carmuk tapi ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman saya bahwa net itu selain bagus menginspirasi juga gambarnya bagus dan juga. Dan juga Pak Mario grogi kelihatannya kok agak nggak kebetulan AC-nya tiis banget. Jadi apa yang disampaikan tadi? Pesannya. Kita mau mendengarkan pesannya yang bisa diambil sama penonton. Kita nggak ngerasa ada pesan apa-apa dari tadi. Tidak ada ya. Ngomong nggak jelas. Ya. Tentang broadcasting tadi bilang. Ada nggak yang mata Najwa. Najwa baru bikin buku nih. Nah, buku. Catatan Najwa. Catatan Najwa. Ini bagus ya. Karena udah baca? Belum. Saya melihat dari covernya saja sudah bagus, apalagi seorang Najwa ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Oke, kita akan berbicara soal apa ini? Ini buku ini. Soal buku. Ya. Yang belum Anda baca? Iya, buku itu adalah jendela dunia. Ya, membaca. Kita tahu. Ya, jadi rajinlah membaca buku. Ya. Sehingga... Ya, mata Najwa. Pak Mario biasanya nggak begini. Kok ada Mas Tama jadi begini? Ya ini mungkin pengaruh atmosfer ya. Ya, karena apa saya kata dari buku itu adalah jendela dunia. Oh, karena apa? Karena kalau jendela kos-kosan pasti agak lebar. Gede, ya. Agak lebar ya. Baik. Jadi penting nggak membuat buku kayak begini, Banana bikin catatan-catatan itu? Penting nggak menurut? Ini talk show bikin buku juga dong. Ini mau tanya nih, kira-kira ini talk show mau bikin nggak? Buku apa kira-kira? Buku gambar, saya rasa bagus. Nanti kita akan kasih. Warnai. Ya. Pak Mario, kayaknya saya harus mengucapkan terima kasih sebelum Pak Mario pingsan ya. Sama-sama. Karena kelihatannya. Kelihatan dari sekarang ini kalau beda dulu nggak seperti ini sekarang kok agak ini itu nggak lucu ya kurang lucu ya. Mungkin saya harus latihan lagi ya. Oke, terima kasih juga Mas Tama yang sudah datang di ini talk show. Terima kasih banyak Pak Mario.
Pak Mario juga terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok ya Pak Mario ya. Lain undang kali terus aja ke Net. Saya suka sama Net. Saya tahu apa tujuan Anda yang Anda omongkan. Sama, ya. Kita sama-sama tahu lah ya.